Selanjutnya kita hubungkan alat ukur voltmeter untuk mengukur tegangan pada resistor di sini. Yang kita lihat tegangan terukur adalah sebesar 7,9 volt. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Seru di Garasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan ini kita akan belajar cara mengukur tegangan pada sebuah resistor ya dengan menggunakan alat ukur voltmeter. Namun sebelum kita lanjutkan pada pengukuran yang sesungguhnya, ada baiknya kita memahami diagram rangkaian pengukuran tegangan berikut ini. Ini adalah diagram rangkaian yang sangat sederhana kawan-kawan, di mana terdiri dari satu buah power supply, kemudian satu buah resistor, dan ini adalah alat ukur voltmeter. Kita melihat di sini bahwa untuk mengukur tegangan ya pada sebuah resistor di sini, maka alat ukur voltmeter kita sambung dalam hubungan paralel. Ya seperti ini ya kawan-kawan, semoga bisa dipahami. Dan selanjutnya mari kita saksikan bagaimana cara mengukur tegangan menggunakan alat ukur voltmeter. Ayo kita come on. Ya, ini adalah power supply seperti yang kita gambarkan di awal tadi. Ya, di sini kita menggunakan power supply digital. Ya, kita setting tegangan sumber sebesar 8 volt. Dan selanjutnya kita setting arus. Ya baik, kita sambungkan ke rangkaian. Ya, di sini kita hubungkan polaritas negatif. Dan selanjutnya polaritas positif. Ya, seperti ini kawan-kawan. Selanjutnya kita hubungkan alat ukur voltmeter untuk mengukur tegangan pada resistor di sini. Ya, kita lihat tegangan terukur adalah sebesar 7,9 volt ya. Jadi ada selisih sedikit dari tegangan sumber yang kita setting tadi sebesar 8 volt. Demikian kawan-kawan cara mengukur tegangan menggunakan alat ukur voltmeter yang tersambung dalam hubungan paralel. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.